Guys, kali ini aku akan cerita soal perbedaan kereta api Indonesia dengan Uzbekistan. Seperti apakah? Nah, ini adalah suasana stasiun Pasar Senen dan stasiun Pasar Gambir. Dan beginilah suasana stasiun Pasar Senen. Ini kebetulan saya naik kereta Mataram. Ini bukan cerita bisnis, tapi suasananya di dalam cukup bersih. Ada pramu sajinya. Kelihatan bersih. Ini saya berangkat dari stasiun Senen menuju Solo sekitar bulan Maret kemarin. Petugasnya ramah-ramah, keretanya juga nyaman, bersih. Nah, terus ini adalah ketika saya naik kereta Argo Dwipangga dari Solo Balapan ke Jakarta. Keretanya cukup bersih, sangat bersih malah. Dan ini suasana di luar. Ketika kita melihat di luar di pagi hari, pemandangannya berupa sawah-sawah dan pemukiman penduduknya. Kalau dari dalam kereta pemandangannya, ini perjalanan dari Jakarta Solo. Ini saat sudah mau masuk ke ini nih, stasiun Solo Balapan. Sudah mulai kelihatan apa namanya, suasana-suasana kota Solo. Nah, dengan Solo Balapan. Keluarga yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Mataram akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Kami bawa ke seluruh pelanggan agar tidak membuka pintu-pintu kereta terlebih dahulu. Tunggu kereta api berhenti dengan sempurna di stasiun Solo Balapan. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Dan ini adalah suasana pemandangan ketika kereta api dari Solo ke Jakarta. Ini ketika perjalanan dari stasiun Jatinegara menuju ke arah stasiun Gambir. Suasananya cukup eksotis, lumayan ya, ada kelihatan dua gunung di sana. Dan ini adalah suasana kereta di Uzbekistan. Ini dari stasiun di Tashkent waktu itu 2015 ketika saya akan melakukan perjalanan dari Tashkent di Uzbekistan menuju Bukhara. Nah, di tempat makamnya Imam Bukhari, salah seorang tokoh Islam yang meriwayatkan banyak hadis-hadis sahih. Nah, suasananya keretanya ini di Uzbekistan, keretanya Uzbekistan ya, tahun 2015. Petugas memeriksa tiket dan ini adalah suasana di dalamnya keretanya. Untuk tahun 2015 sudah lumayan bersih kereta di Uzbekistan. Sama seperti Indonesia, ada pramu sajinya juga, petugas yang mengantarkan
snack untuk penumpang. Ini gratis, termasuk juga minumannya, kopi, susu, lirikannya. Dan ini adalah suasana di luar kereta. Terima kasih guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe.